الحمد لله الفائل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وبصله ثلاثون شهرا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Hadrotal Mutaramin, para masayih, para kiai, para alim, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh-sepuh, pinggang pina beken, para pejabat yang berkenan hadir yang saya hormati, Sohibul Bait dan segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka Walimatul Hamli. Yang mudah-mudahan Allah jaga ibu dan anak dalam kandungannya. Bapak Ibu, warga masyarakat Pemalang, jamaah Misorwe Kelem Rohimakumul. Pengajian paling nekat sedunia. Beli kacang di pasar minggu. Ada gajah minumnya susu. Hei orang Pemalang, dewe kabarmu. Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Ibu bapak yang saya muliakan, salah satu tujuan pernikahan adalah menghasilkan keturunan. Dan anak itu merupakan rahasianya Allah. Bahkan Nabi sekalipun diuji dengan masalah anak. Contoh Nabi Zakaria. Sampai rambutnya memutih, Nabi Zakaria belum dianugerahi anak. Maka kemudian keberadaan anak sangat dinantikan oleh orang tua. Kita melihat betapa anak itu menjadi anugerah Allah dengan kondisi yang berbeda-beda. Ada kalanya orang menikah beneran, mas kawinnya banyak, nikahnya di hotel berbintang, resepsi megah-megahan, tapi nggak mateng-mateng. Tapi di satu sisi kita juga melihat tragedi anak SMA di pinggir lapangan, malah mateng. Yang nikah nggak mateng-mateng, yang nggak nikah malah. Ada seperti itu Bu? Kok kamu hafal? Ini menunjukkan bahwa anak itu rahasianya Allah. Saya mencatat ada perbedaan yang sangat signifikan antara anak yang lahir dari rahim seorang istri yang sah sama anak yang lahir di luar nikah. Kami ngapa ya? Oh payung. Yakinlah yang bawa payung itu bukan karena takut panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Terutama yang alisnya kayak galengan. Apa perbedaan yang ada antara anak yang lahir di dalam nikah yang sah sama di luar nikah? Bu, coba Anda perhatikan. Mungkin Anda selama ini lihat tapi nggak nyadar. Anak yang hamil di luar nikah itu malah semuanya dibuat mudah sama Allah, seolah-olah ibunya nggak merasakan sakit, melahirkannya juga kadang-kadang biasa-biasa saja.
Makanya banyak orang yang kemudian lahir di luar nikah, kadang-kadang di kebon saja tanpa dibantu mantri, tanpa dibantu dokter, tahu-tahu keluar sendiri, betul? Di kamar mandi sambil bersih haji keluar. Sementara kalau anak yang lahir dengan menikah yang sah, biasanya dibuat oleh Allah apa? Wahnan ala wahnin. Semakin tambah usia, kehamilannya akan semakin lemah. Ibunya banyak diuji dengan rasa sakit. Betul, Bu? Begitu mau lahiran, subhanallah, kadang-kadang sudah mulai kerasa mau keluar, buka tiga, nutup lagi. Kadang-kadang ngeden 24 jam gak keluar-keluar, ada, Bu? Coba bapak-bapak bayangkan, ngeden sampai 24 jam gak keluar. Kita itu mau ngisi, ngeden setengah jam saja sakitnya minta ampun. Apalagi perempuan ngeden sampai berhari-hari, itu anak yang sah. Tapi kalau anak yang tidak sah, ibunya kadang-kadang gak sakit, begitu melahirkan juga gak kerasa sakit. Pertanyaannya, kok begitu, Gus? Iya. Kenapa anak yang dihasilkan dari di luar pernikahan dibuat mudah oleh Allah? Karena Allah mencabut nikmat seorang ibu ketika mengandung. Sakitnya seorang ibu ketika hamil itu adalah nikmat. Sakitnya seorang ibu ketika melahirkan itu adalah anugerah. Supaya bagaimana kemudian anak bisa menghargai proses kehamilan dan kelahiran dari seorang ibu. Sementara anak yang lahir di luar nikah dibuat gampang oleh Allah. Supaya apa? Ibu tidak pernah merasakan anugerahnya setelah hamilan. Supaya ibu tidak merasakan anugerahnya kelahiran, dibuat gampang. Sehingga anaknya begitu lahir kadang-kadang apa? Tidak perhatian kepada ibunya, karena ketika ibunya hamil tidak pernah merasakan sakit. Makanya kamu dok, kalau sakit itu anugerah. Aja repot bujuni baik. Maka diuji kadang-kadang, Pak, saya tuh melihat anak di luar nikah, Pak, ibunya enggak pernah ngidam, ya santai-santai saja. Begitu ibu yang lahir karena pernikahan, ngidam-ngidamnya macam-macam. Kayak kemarin saya pengajian di Jambi, turun panggung ada 15 ibu hamil. Nunggu saya di bawah. Gus ngidam, apa ngidamnya? Pengen jambak Gus Miftah. Kan bajingan. Masa ngidamnya jambak? Nah, maka kemudian kita diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Ahqaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami perintahkan kepadamu supaya berbuat baik kepada orang tuamu, yakni ibu dan bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah dari awal ngandung, macam-macam saja ujiannya. Kadang-kadang sebelum mengandung cinta banget sama suami, begitu hamil agak benci sama suami. Ada, Bu? Didekati suami malah bilang, aku jijik. Sesuatu yang belum hamil senang, setelah hamil malah gak suka, betul? Istri saya itu dulu sebelum hamil sukanya makan bakso, begitu hamil gak doyan bakso, doyannya bakso saya. Kan aku jadi ingin pentol. Ya pentol ini mini ireng. Kecil belum bulu. Orang hamil itu lucu, Pak. Kadang-kadang sebelum hamil enggak doyan, begitu hamil malah doyan. Dan perempuan itu punya undang-undang, kalau lagi ngidam enggak dituruti, nanti yang jadi korban itu anaknya. Awas kalau enggak dituruti, nanti bayinya ngiler. Padahal yang ngiler mbok nek. Nah, bumbung kelingan ini, Mbak siapa namanya? Kori. Baria. Sebenarnya Kori apa Ria? Kori. Kori. Arya. Kok belakangnya sama dengan istrinya aku?
Istri saya belakangan juga ningse. Istri saya sudah hamil dua kali. Nambah Gus, lah pergi main yang ratamu lagi ramah-ramah. Kemarin ada kesempatan pulang, bu jadi nyong men. Masuk, yang nganggur ya. Kalau bu jadi mateng awal kan, oh lah apa-apa, bu jadi mateng kelan-kelan baik. Ibu bapak, bagaimana menyikapi ngidam? Kau ngidam apa nduk? Nah, bagus. Ngidam itu boleh, tapi kalau sudah berlebih-lebihan itu menjadi nafsu dan hukumnya haram. Selama tidak berlebih-lebihan nggak apa-apa. Contoh, ada orang yang ngidam, saya pengen makan pelem, tapi pelemnya kudu nyolong lah. Itu berlebih-lebihan dan itu hukumnya haram. Kemarin di Jambi pengen jambak rambutnya inyong. Katanya kalau nggak kepikiran terus, akhirnya rambutnya dijambak 15 ibu hamil. Saya pikir selesai, ternyata belum. Apa ngidam berikutnya? Watangnya pengen ditembak Gus Miftah. Ya keprimen. Karena aku jadi enak. Jangankan kau ngidam yang berlebih-lebihan, Pak. Makan minum itu hukumnya mubah. Tapi kalau berlebih-lebihan menjadi haram. Makanya ayat Quran, ya ayyuhannas kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Makanya orang Jawa itu gak boleh matanya huruf an, Pak. Contoh, warek kuwi bagus, kuwareken ora bagus. Betul Bu? Kencot kuwi bagus, kekencotan ora bagus. Mancung itu bagus, kemancungan bagus. Pesek itu bagus, kepesekan itu merongos iya bagus, kemerongosan gondrong iya api, kegondrongan kan inyong pas. Lemu itu bagus, kelemon gak bagus. Bener gak? Makanya orang Jawa itu jangan matani, karena kalau berlebihan gak bagus. Makan minum itu hukumnya mubah, tapi kalau kebanyakan juga gak boleh, namanya musrif, itu hukumnya haram. Makanya Renda tanya, kenapa kalau makan dan minum yang bisa ngukur kita sendiri? Artinya apa? Jangan kelebihan dan jangan juga kurang. Makanya Nabi mengatakan, nahnu qaumun la na'kul hatta najuu wa idza akalna lam nasda', kami adalah kaum yang makan sebelum lapar, mohon maaf, kami adalah kaum yang makan keti berhenti sebelum kenyang. Nahnu qaumun la na'kul hatta najuu, belum makan sebelum lapar, sudah berhenti sebelum kenyang. Sama-sama bapak-bapak sini, sudah berhenti sebelum kenyang, pas lawe orang cocok. Lawe cocok memang kan baik kayak dia yang ngomongnya baik. Kenapa ngaji kan ini? Ya apa-apa bingung anak ya. Ini ngomong langka. Bu, gak boleh berlebih-lebihan. Dandan itu boleh, tapi juga gak boleh berlebih-lebihan. Ya kalau bedanya cukup 1 cm, ngapain 5 cm? Itu rai apa papan karambol? Putih ya Allah. Wajahnya halus, kakinya belang-belang. Apa? Halus apa aneh? Tunggu aja mata-mata kayak gini. Dia ngomong aja, gue ngarep gue tunggu aja selanjutnya kayak gini. Saya kasih beberapa keistimewaan orang hamil, Mbak. Mbak Arya. Mbak Kori. Kori. Kori itu artinya pembaca. Pembaca WA suaminya. Cie. Kamu bisa buka HP suamimu enggak? Kamu bisa buka HP istrimu enggak? Keren. Coba di sini enggak mungkin. Lagian tuh mohon maaf. Yang boleh ngatur itu imam apa makmum? Nah, laki-laki imam, perempuan
Berarti imam ngatur, makmum diatur. Berarti laki-laki ngatur, istri diatur. Tapi sekarang banyak malah justru makmum ngatur imam. Contohnya ibu-ibu pemalam. Wah ya tekat. Dia menunggui. Biasanya si bapak coklat. Makmum malah ngatur imam beriman. Yang namanya makmum itu diatur. Lah, seharusnya itu yang benar laki-laki meriksa HP-nya istri atau istri meriksa HP-nya suami. Ayo. Yang benar itu imam buka HP-nya makmum apa makmum buka HP-nya imam? Yang benar itu seharusnya imam buka HP-nya makmum. Kenapa bu? Karena kalau makmum bermaksiat dengan HP-nya, imam ikut kena dosanya. Kalau imam berbuat maksiat dengan HP-nya, makmum gak kena dosanya. Jadi seharusnya laki-laki itu meriksa HP-nya istri. Tapi yang terjadi justru istri malah curiga dengan HP suami. Betul? Oh ya tekak. Ini yang dulu. Biasanya si bapak hijau. Kalau saya dari awal pak, saya berkomitmen sama istri saling percaya, nggak usah saling buka. Jadi istri saya nggak pernah buka HP saya. Aman, aman matanya aman. Karena saya juga nggak neko-neko, emangnya kamu cie di kamar sama suaminya, laki-lakinya chatting sama siapa, istrinya chatting sama siapa? Saya juga pernah punya teman jamaah janda, usianya 60 tahun. Jam 12 malam bikin status WA. Ada enggak yang mau jadi imamku? Saya komentari, ada Mbah, sinten Gus Israil. Mestinya kulit imam. Si film siapa? Ya kalau si film bancer ya, bancer bisa modal bisu. Kan bisa keracunan. Keracunan apa? Susu pada luar. Sekarang lagi viral anak muda pacaran sama mbah-mbah ya Allah. Atas nama viral. Rimen. Besok begitu nikah sudah viral ditinggal. Kan biasanya seperti itu, betul Bu? Ya bagaimanapun dawuh Kanjeng Nabi, perempuan itu dinikahi yang pertama karena li jamaliha, karena kecantikan. Jadi laki-laki menikah milih yang cantik, perempuan nikah milih yang ganteng, itu normal, boleh. Tapi saya punya saran satu, kalau Anda pengen pasangannya awet, menikahlah dengan suami atau istri yang jelek. Itu awet. Menikah dengan istri cantik gak awet pak, mudanya cantik, tuanya gak cantik. Tapi kalau kamu menikah dengan istri yang jelek, mudanya jelek, tuanya tetap jelek. Awet gak perlu pakai permalin. Apa keistimewaan ibu hamil? Yang pertama, malaikat beristighfar. Ketika seorang wanita soleha tengah mengandung janin di dalam rahimnya, maka malaikat akan beristighfar untuknya. Allah juga memberikan baginya setiap hari 1000 kebaikan dan menghapus 1000 kejelekan. Oh, jadi kau ini tiap hari malaikat beristighfar untuk kamu. Kemudian yang kedua, Allah memberikan kamu setiap hari 1000 kebaikan, menghapus dari kamu 1000 kejahatan. Makanya jangan banyak mengeluh. Kamu juga ikut istighfar, perutmu dipegang sambil melihat suamimu. Astagfirullah. Karena memang keutamaan perempuan itu adalah hamil. Makanya ada lagu judulnya apa Bu? Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Ramai-ramai.
datang bah. Hanya ada bahasa apa? Indung indung kepala indung, mata melirik kaki kesandung. Jangan salahkan kori mengandung, salahkan dia yang punya. Bapak kita sampai hafal ya? Iya, jadi marinya kacamata ireng. Malah kayak tukang ngelas. Itu berarti apa? Kalau Mbak Kori di masa kehamilannya berbuat baik, semua kebaikannya dilipat gandakan 1000 kali lipat. Kamu membuatkan kopi suamimu di pagi hari 1 cangkir, sama halnya kamu membuatkan kopi suamimu 1000 cangkir. Jadi besok setelah melahirkan, kamu gak perlu membuatkan kopi suamimu lagi, karena tabungannya masih banyak. Ya gak kayak iya pemahamannya. Coba Mbak Kori, Allah malaikat beristighfar, kamu dikasih 1000 kebaikan, dihapus 1000 kejahatan. Kemudian yang kedua apa? Salatnya wanita yang hamil itu lebih utama. Ibadah yang dilakukan seorang muslimah yang tengah hamil diberikan ganjaran luar biasa oleh Allah. Jadi jangan sampai orang hamil karena merasa capek justru gak sholat. Sholat munduk itu lebih berpahala, ganjarannya semakin besar. Saya yakin mbah-mbah yang dulu gak paham, saya yakin hari ini pengen meteng lagi. Sekarang jawab, primen mateng ini orang di bojo. Oh kamu janda ya? Janda pirang gimana, janda tua, janda pirang. Sholatnya lebih utama. Rokaat sholatnya wanita hamil jauh lebih baik dengan 80 rokaat sholatnya wanita tidak hamil. Jadi perbandingan wanita hamil dan tidak hamil itu kali 80 rokaat. Wow, keren sekali kamu Kori. Untung kamu ngundang saya ngaji. Walaupun murah. Murah di bawah. Alasannya ngajar. Saya itu repot. Ada anak mau khitan mau sunat. Syaratnya diundangkan Gus Miftah. Kalau Gus Miftah nggak mau sunat, kan celaka Pak. Saya pernah ke Kalimantan Ujung nih. Itu anaknya sudah sampai umur 15 tahun, pengen ngundang Gus Miftah dari usia 10 tahun, nggak mau sunat. Kecuali Gus Miftah datang, kan celaka Pak. Makanya saya datang ke sana, saya bilang kamu kalau pengen sunatnya bagus, ikut saran saya. Gimana Kiai? Sunatnya di Jepara. Emang kenapa? Nanti bentuknya bagus, ukir-ukiran. Ada lagi mbak-mbak mas, mau nikah, syaratnya apa? Asalkan akad nikahnya dihadiri pengajian Gus Miftah. Saya gak datang, gak nikah kan celaka. Kalau Kori alasannya nadar, padahal nadar itu hukumnya wajib. Kalau gak dilaksanakan dosa. Yang nadar kamu kenapa yang repot saya? Saya tak tunda itu karena harusnya kan minggu yang lalu ya, tanggal 11, tapi waktu itu saya diundang sama presiden. Jadi yang undang saya presiden hari ini Mbak Kori, berarti Mbak Kori sekelas presiden. Cuma bedanya kalau presiden amplopnya banyak, kalau di sini murah dikawal ya karena nadar. Eksperimen sing gawe sing lanang sing repot iya. Kenapa enggak merasakan enaknya? Iya apa-apa. Gawe seneng wong ge pahala. Betul Bu? Tapi kalian jangan nadar semua, mati nyonya. Tapi wong kene mateng nadar. Kemudian yang selanjutnya,
sewaktu melahirkan maka dianggap mati syahid. Laki-laki kalau sunat, sunatnya salah. Itu dibilang malpraktek. Jadi kalau laki-laki mati karena sunat, Pak, itu cuma malpraktek. Kalau perempuan mati melahirkan syahid, lanang malpraktek. Jauh. Perempuan syahid. Enak temen gue wadon ya. Eh bu, enak laki-laki apa perempuan? Enak jadi laki-laki apa perempuan? Perempuan punya syahid, laki-laki sunat malpraktek. Bentuknya salah ya malpraktek. Ya semuanya punya kelebihan, bu. Bu, itu keistimewaan Allah untuk perempuan. Karena perempuan itu memang makhluk spesial. Di mana spesialnya? Perempuan itu mampu menghidupkan barang mati dan mematikan barang yang hidup. Udah nikah belum? Belum kok melu bunju. Kamu segera menikah supaya tahu. Mematikan barang hidup dan menghidupkan barang yang mati. Tapi perempuan hamil itu adalah tanda-tanda bahwa perempuan memang jauh lebih kuat dibandingkan laki-laki. Makanya nanti akan saya kasih tahu kenapa kok dibilang syahid. Ibu bapak rahimakumullah. Satu saat Sayyidina Ali ditanya, bisa gak seorang anak membalas kebaikan orang tuanya, membalas kebaikan ibunya? Apa jawaban Sayyidina Ali? Ketika seorang anak berbuat baik 24 jam seumur hidupnya, itu tidak mampu membalas jasa seorang ibu ketika melahirkannya. Coba dilihat, 24 jam sehari seumur hidup, itu tidak mampu membalas kebaikan seorang ibu ketika melahirkan. Makanya perempuan itu istimewa. Ketika melahirkan, meninggal, syahid. Kok yang mati anaknya, anaknya akan menjadi penuntun ibunya masuk surganya Allah. Amin. Istimewanya perempuan. Ibu, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Pertanyaan saya, itu dalilnya anak apa dalilnya ibu? Ayo, ragu kan mau jawab? Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Itu dalilnya anak apa dalilnya ibu? Ibu. Anak apa ibu? Ibu. Anak saya tanya, Abah kenapa surga anak terletak di bawah kaki ibu? Saya jawab, iya nak, surga anak itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Kamu belum paham. Anak ini yang jawab, oh pantes. Pantes kenapa? Ibu kemarin jalannya pelan-pelan. Emang kenapa? Takut surganya rusak. Jadi pemahamannya ngeten loh Bapak Ibu. Hadis itu bisa dipahami sebagai hadisnya anak, juga bisa dipahami sebagai hadisnya ibu. Kalau yang membaca anak, selaku anak itu hadisnya anak. Maksudnya apa? Surganya anak tergantung hormatnya kepada ibu. Tapi kalau yang membaca ibu kayak kori kayak jenengan, harus dipahami hadis itu sebagai dalilnya ibu. Artinya apa? Surganya anak tergantung kelakuan seorang ibu. Karena faktanya banyak kelakuan ibu yang tidak mensurgakan anak-anaknya. Betul Pak? Urusan anak dipasrahkan kepada pembantu. Anak harusnya mendapatkan air susu ibu 2 tahun, 5 bulan sudah diganti susu kaleng. Padahal susu kaleng itu susu sapi. Anaknya dipasrahkan pembantu, ibunya kemana? Senam. Lalu juga mau wadon saiki pak, anaknya ditinggal, emboknya senang, saya senang mau wadon, pelatihnya golek lanangan, bajingan.
dirampas. Kadang-kadang cari pelatihnya gak banjir-banjir ini karena aku zizi. Kamu juga senang, Bu. Banyak kelakuan ibu yang tidak mensorjakan anak-anaknya. Al-Umum Madrasatul Ula, ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Seharusnya apa? Ibu itu menjadi guru pertama untuk anak-anaknya. Sekarang semuanya diurusan kepada pembantu. Makanya saya bilang, istri itu bisa menjadi support sistem terbaik untuk suami, tapi juga bisa menjadi penghancur terhebat untuk suami. Hati-hati, Bu. Istri menjadi support sistem terhebat untuk suami. Contohnya siapa? Siti Khadijah, istri pertama Kanjeng Nabi. Saudagar kaya, kaya raya, uangnya miliaran, punya pembantu, punya pegawai banyak. Tapi di saat Kanjeng Nabi tahanus di Gua Hira, yang masak Siti Khadijah sendiri, yang mengantarkan makanan Siti Khadijah sendiri. Yang masak Siti Khadijah bukan pembantunya, yang ngantar ke gunung Siti Khadijah bukan pembantunya, padahal saudagar kaya raya. Itu Siti Khadijah masak sendiri, padahal uangnya miliaran. Sekarang kok istri punya penghasilan sedikit, malah banyak yang berani dengan suami. Itulah alasan kenapa Gus Miftah melarang istrinya bekerja. Istri saya gak boleh bekerja, Bu. Kenapa istri saya gak boleh bekerja? Karena saya meyakini perempuan itu dinafkahi tiap hari saja masih berani dengan suaminya, apalagi duit penghasilan dewek. Wah, ya tepat. Ya tepat tangan. Coba pikirin. Makanya istri saya gak bekerja di rumah, toh. Kalau saya pergi ngaji, istri saya cukup tak kasih ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Saya itu beruntung, Mbak. Istri saya nggak pernah nge-mall kecuali sama saya di rumah. Nggak pernah ke pasar kecuali sama saya. Tapi tiap hari paketan datang. Online, ya Allah. Dan mama jengke lucu ya. Bendina tuku pakaian, tuku jilbab. Benar pengen ngaji bingung, jarinya kan duit pakaian goblok kamu. Betul, Bu? Tiap hari belanja, mau berangkat bingung, mau pakai pakaian yang mana. Tapi kalau istri terpaksa bekerja, boleh, Gus? Saya jawab, boleh. Cuman satu hal, Bu, walaupun penghasilanmu lebih banyak dibandingkan suami, kamu harus tahu posisimu. Namanya istri itu makmum, gak boleh ngatur suami. Kenapa istri harus bekerja? Karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Makanya saya bilang, istri bisa menjadi support sistem terbaik, tapi juga bisa menjadi penghancur terhebat. Makanya juga banyak pejabat yang rusak gara-gara istri. Betul? Contohnya Ferdi Sambo, itu rusaknya gara-gara istri. Makanya kamu tinggal pilih, mau jadi istri seperti istrinya Ferdi Sambo, atau mau jadi istri seperti Siti Khadijah. Kalau Siti Khadijah itu support suaminya, kalau istrinya jahat justru menjadi belenggu bagi suaminya. Kadang-kadang juga ada, Pak, perempuan kayak remote. Setiap kali suaminya keluar ditanya terus, Pak di mana, pulang jam berapa, kamu itu istri apa remote? Kamu juga begitu, suaminya jam 10 belum pulang, malah bikin status WA, aku kedinginan nih. Dibaca sama bangsa, di komentar yang tak kancani ya. Dikomentari sama anak hadroh, WK. Iya. Bu, aku minta satu ya.
jangan umbar aib keluargamu di status WA maupun di media sosial. Setuju? Kalau kamu punya masalah dengan suami, yang cukup hanyalah kamu dengan suamimu, bukan orang se-Indonesia. Bukan? Kamu bikin status, mantan kamu baca ikut komentar. Yes, awal masalah. Kamu punya masalah dengan suamimu, diposting, mantanmu komentar. Ada apa sayang? Ayo. Awalnya jawab gak ada apa-apa mas. Ditanya lagi, cerita dong sama aku. Mas, masalah ini. Ya udah nanti aku inbox mantan. Eh Banser, jaga. Kamu boleh ikut pengajian, tapi di rumah harus romantis sama istrimu. Ingat, suami yang jahat itu adalah suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Supaya Banser bisa beli skincare untuk istrinya, sini, tak terpakai rokok. Nah, pakai duit gitu, rokok. Ada perwakilan satu sini. Rajikin, bagaimana cara membahagiakan istrimu Rajikin? Oh belum dikasih jodoh. Coba ada pesan dikit Rajikin. Yang punya anak gadis pengen menikahkan dengan Rajikin ngacung. Atau yang janda pengen menikah dengan Rajikin ngacung. Anak 15. Nah, saya kasih uang untuk beli rokok Banser. Apa bu? Orangnya mau nih cewek. Ini yang bayar amplop sama kari orang jelas. Itu biasanya saya bawa amplop banyak. Kalau ketemu kiai di jalan, kiai sepuh itu pun saya amplop sih. Dah, beli rokok teman-teman ya. Cici. Kalau kamu nikah dengan banyak itu yang ngasih mas kawin saya. Ya itu
Amen. Kamu juga minta uang. Sorry, kalau sama cewek saya nggak pernah mau ngasih uang. Maunya ngasih nafkah. Iya. Matane. Sudah ya, selamat ya. Lontong tahu, bisa nggak? Iwa sepak, Mas Wildan ganteng, muka-muka bojone papa. Salam ala Nabi Muhammad. Yeah.
Masawa. Nih. Vokalis cilik temen ya? Temennya awang, gantungnya vokalisnya hodro. Oh ya, enggak. Urung sunah ya? Sini ketok sekarang sini. Siapa nama vokalisnya? Alvan ke artinya saya ibu, berarti sang ini saya ibu baik. Ya, sang ini. Ini Alvan sini. Ini, ngapain di sini? Ini gak pakai ikan. Pakai ikan. Makin ganteng, gak pakai merong, mas ya. Ya, bagi teman-teman ya, untuk beli apa? Jajan. Kalau punya uang, di celengnya beli tabung. Tabung. Enggak bagi tabung, enggak ada bagi celeng. Alvan, cita-citanya pengen jadi apa? Kiai. Kiai. Kiai ini idolanya siapa? Gus Miftah. Menang-menang ini nakal duit terus nih. Tambahin. Satu, yuk, Mbak Adro ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini Mbak Adro. Ini untuk kamu 200 sendiri. Aku ini kita bilang dulu. Jangan sampai uangmu diminta sama Ridwan. Kalau disimpan sama Ridwan, gak akan kembali lagi. Kamu dapat kasus penipuan investasi bodoh. Tersangkanya Ridwan. Semoga kamu besok gede pin keteri duit kayak Bus Minta. Amin. Ya, nanti gemuk. Tidak, dibagi sama teman-teman ya. Batanggung. Jangan gini. Kita sujud ya ini Prabowo. Kemudian anak kecil, nah satu. Maning. Kita bunuh lupa maning. Balik ke bide. Tapi salimnya ke lupe. Itu zizi. Kita kayak ini dirampok terus. Itu kayak ini suki. Dia ini siapa? Yang penting orang malah ngakur ya. Tiga pilihan orang apa-apa. Yang penting pada karo Gus Miftah boleh, nggak pada juga nggak apa. Yang penting tidak boleh saling menjelekkan. Setuju? Sing seneng sama Mas Ganjar silakan, seneng karo Mas Ani silakan, kayak Gus Miftah seneng sama Mas Prabowo silakan. Yang penting tidak boleh menjelekkan. Iman-iman. Politik secukupnya, persaudaraan selamanya. Pak Gus Miftah milih Pak Prabowo, kenapa yang mau dinasihati Gus Miftah hanya Pak Prabowo? Pak Ganjar. Milih Ganjar juga apa-apa dikawal. Programnya Mas Ganjar dikawal. Yang sering sama Mas Anies, programnya Mas Anies dikawal. Yang penting tidak boleh bermusuhan. Soalnya tangga ninyongan, lanang wadon, pas do kelor. Soalnya lebu kamar, padu, sing lanang Prabowo, sing wadon, ganda. Akhirnya sing lanang gak bisa macong. Pokoknya harus tiga-tiganya orang baik. Besok yang jadi sudah ditentukan oleh Allah di Laufi Mahfud. Biasa bakal nih. Sopan kelana ngawadun. Pejalan, rencana jadi siapa? Alvan, jangan. Jangan gulet duit Alvan. Sengaku ya Miftah. Masa jadi Ridwan? Penjaga, ya lumayan. Maneka Ridwan cita-cita menjadi penjaga neraka, penjaga surga. Faktanya menjadi penjaga kiai. Ya. Anak yang ganteng bapak ompong.
Bapak ah, yang suka marah di rumah bapak mau apa buatmu? Oh bapak, teman kan dulu ya. Mati sahid itu ada 7 bu. Tadi kan ngomong ibu itu kalau meninggal mati sahid. Mati sahid yang gugur di jalan Allah kemudian itu ada 7 golongan. Yang pertama yang meninggal karena wabah taun. Makanya kemarin ada ulama yang menyampaikan COVID itu bagian dari taun. Makanya kalau orang beriman meninggal gara-gara COVID, mudah-mudahan matinya syahid. Amin. Tapi ya itu ya. Tetangga saya itu saking takutnya Pak dengan COVID pakai masker 7 lapis. Kalau beli apa-apa dicuci. Beli buah masuk rumah dicuci. Beli obat dicuci. Beli pecel lele. Akhirnya tetap mati. Tapi ternyata matinya bukan karena COVID, karena stres di amuk bojon. Karena nggak punya penghasilan. Makanya kemarin banyak COVID jadi corona. Komunitas Rondo Merana. Taun itu sahid. Korban meninggal karena sakit perut, sahid. Kemudian korban tenggelam, sahid. Jadi mati, jadi nelayan, nelaut, sahid. Korban meninggal tertimpa reruntuhan, sahid. Kemarin gempa bumi, koblet rumah, bluk, mati. Atau baru pengajian, ketimpa pohon mangga, mati. Orang apa-apa kan sahid. Eh Gus Mita ngaji mati sahid karena fisabilillah. Matinya fisabilillah man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fisabilillah. Barang siapa keluar mencari ilmu dia matinya fisabilillah. Maka kalau di sini tahu-tahu mereka datang orang apa-apa diumumin masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dengan tenang saudara Ridwan. Sahid. Meninggal karena terbakar, sahid. Wanita yang meninggal karena hamil kemudian melahirkan, sahid. Apa bedanya sahid itu dengan sahid yang mati di Palestina sana Pak? Ada sahid dunia, ada sahid akhirat. Ada sahid dunia, ada sahid akhirat. Jadi kalau sahid dunia sama sahid akhirat itu beda. Kalau sahid yang dimaksud dengan sahid dunia itu matinya nggak perlu dimandikan. Tapi kalau sahid akhirat kayak ibu melahirkan itu dimandikan. Anda ketimpa pohon pel mati dimandikan. Wah simbae aku mau. Ya Allah dalam bujine rojike. Simbae malu-malu. Bahasa apa lagi anaknya? Cili Pak Wiru ya? Jenok genok ke prima. Ada gajah minumnya susu. Hey Simba, I love you. Dibales semua. Ada gajah minumnya susu. Hey Simba, abape mambu. Banjir, baik kasih uang banjir. Jilapirin. Itu. Bapak, bapak. Oh, si jilapir biru, oh, kasihan tuh yang jilapir biru. Ya Allah, sawah otang kafe, ya Allah, temen. Bapaknya jadi temen ya.
laki-laki yang mati perang jihad di jalan Allah. Subhanallah, keren perempuan itu. Lanjut, kemuliaan perempuan berikutnya yang ngambil. Perempuan yang sedang hamil berjihad di jalan Allah tidak hanya dilakukan seorang pria di medan perang, namun ketika seorang wanita yang mengandung mulai merasa sakit hendak melahirkan, bukannya jihad. Saya itu dari dulu punya keinginan anak saya lahir, kalau bisa saya nggak lihat karena saya nggak kuat dia darah, dan ternyata dikabulkan. Anak saya pertama lahir pas saya kerja di Jakarta waktu itu tahun 2005. Anak saya kedua yang lahir tahun 2015 pas saya haji, karena saya nggak tahu lihat darah. Saya ngadari siapa? Bapak Inyom. Inyom wani gawe, ramani belum jute, kayak gini. Jamai. Takut. Anak saya yang pertama sama kedua itu selisihnya 10 tahun. Ya, karena belum dikasih. Pas sudah 10 tahun, istri saya ajak umroh kesekian kalinya, orang mateng-mateng. Lah ini ngarep Ka'bah, ketemu polisi Arab, ditanya, min aina anda? Kamu dari mana? Saya jawab, Citu min Indonesia. Saya datang dari Indonesia. Ditanya apa sama dia? Kam zaujah laka? Istrimu berapa? Mate. Saya jawab, illa wahid fakot. Hanya satu tok. Ditanya lagi, anakmu berapa? Ya baru satu. Dinyek, goblok. Gondrong, ganteng, bujine siji. Pantesan anakmu juga cuma satu. Akhirnya di depan Ka'bah saya berdoa, ya Allah ya Rob, mbuh piye carane mulih bojoku kudu mateng. Amin al-Fatihah. Nah, saya pulang hotel, istri saya baru mandi, saya panggil Ber. Iya say, kata istri saya Tony Rajin. Nanti kamu di Masjidil Haram di depan Ka'bah kamu berdoa ya supaya pulang kamu hamil. Masa tadi Abah dihina orang yang gondrong ganteng anaknya cuma satu. Istri saya jawab, iya Bah, nanti di masjid saya akan berdoa supaya saya hamil. Bagus Bun, tapi ya itu Bun, kalau cuma berdoa tok nggak jadi. Belalah Pak, pulang bojone yang mateng Pak. Kenapa anak saya kasih nama Mekka? Karena dapatnya di Mekah, lahirnya pas saya haji. Maka saya kasih nama Mufti Nabil Ulayya Mekka Maulana Habibur Rahman. Kenapa? Kedalangan anak-anak inyo. Sebelum inyo. Mereka ramai-ramai cerewet. Undangannya Yora Mekka cukup. Saya berdoa mudah-mudahan rezekinya sepanjang namanya. Ayono, isuk anak rezeki sepanjangnya. Oh belum. Oh. Muhammad pengajar sorbet pelem. Sekarang orang bikin nama sebenarnya singkat-singkatan Pak. Kayak ada di Inyong, Gunung Kidul. Anaknya jenengnya Agnes. Saya bilang, apa kamu ngefans sama Agnes Monica? Enggak Gus. Terus, saya itu punya sejarah. Istri saya sudah pasang spiral karena anak saya sudah banyak, supaya tidak hamil lagi. Sudah pasang spiral tetap mateng. Saya tanya, lah apa hubungannya spiral sama mateng? Anak saya Agnes itu ada singkatannya Gus. Kepanjangannya apa? Agnes anak gunung nerjang spiral. Kancane inyong tukang becak, bojone mateng, dibawa ke rumah sakit, di jalan macet, lahiran di jalan, akhirnya anaknya dikasih nama Muhammad Jonathan. Saya bilang, kalau Muhammad saya tahu artinya, kalau Jonathan apa? Itu singkatan, terus kepanjangannya Jonathan, brojol karena kemacetan. Untung bukan Sukarlan, Pak. Apa kayak Sukarlan? Asu mulai kaninggalan, nah. Besok konsultasi ya, kalau pengen namanya Arab, kamu tanya sama orang yang ngerti bahasa Arab. Jangan sampai, anak saya namanya Arab, ya siapa? Muhammad Jahannam. Muhammad Jahannam. Tapi ingat, jangan dikasih nama ayat Al-Quran. Al-Quran itu bagus, tapi nggak boleh jadi nama anak. Saya dulu punya teman, Pak, nama anaknya itu Inna Fatahna Laka Fathamubina.
panggilannya Inna itu gak boleh. Kalau sampai anak itu boleh dikasih nama Al-Quran, Dok, saya pengen punya anak 7. Anak pertama saya kasih nama Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nomor 7 Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin. Jadi kalau bikin klub hadroh panggilannya gampang, Pateka. Datang semua. Itu gak boleh. Ya kalau orang dulu kan simpel, Pak, bikin nama anak lahirnya Pon, Poniam, Lanang Ponirang. Wetone Wage, Wagimin, Wagiem. Legi, Legimin, Leginem. Pon. Wage, Wagimin. Manis, manismen. Jadi namanya Arab apa Jawa, apa campuran? Kayak kancane anak inyong jenenge tiga bahasa Michael Ahmad Subejo. Jadi kalau ketemu orang itu ditanya what is your name, my name is Michael. Ketemu orang Arab ditanya manis suka, ismi Ahmad. Ketemu orang Pemalang jenenge siapa, Bejo. Besok kalau minta nama Gusina kamu WA Mas Andri, kasih nama ya, minta nama semua. Ngaji jauh. Bapaknya pekerjaannya apa? Usaha. Jadi anak usaha men. Lanjut, lanjut. Oh, udah jam 2 ya? Jamnya masih sama-sama kemarin. Yang belum beda siapa? Pokoknya kalau nama besok harus konsultasi. Karena begini, Mbak Kori sama Mas Wildan, min hakil waladi ala walid, salah satu asya, haknya anak dari orang tua itu cuma 3 tok. Berapa Bu? 3. Haknya cuma 3. Kalau haknya anak berarti kewajiban orang tua. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Balang. Cukup mani? Anggap orang cukup tuku cincin, wakil orang cincin. Istri dirampok karo Alvan, karo Rojikin. Dan doakan Rojikin menikah dengan dua nenek tadi itu. Rojikin kok hilang ya? Cie, Rojikin malu-malu, cie. Santai Rojikin, tidak ada rotan akar pun jadi. Maka pesan saya sama Rojikin satu. Rojikin, cintamu boleh kandas, tapi karirmu harus jelas. Karena karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkelas. Semoga Rojikin berkelas dengan dia. Gak apa-apa, Ken. Apa teman ini buka, sorry temannya itu cowok apa, aku buka kacamata janda pingsan ya. Kok kamu nafsu banget sama aku, dasar cewek kemulut apa dong kau. Kira-kira bujurnya juga nanti aku apa? Cuma tiga rupi ya ibai ngeyel mending kalau bujurnya terus lemu ngeyel. Cewek itu kalau gemuk malah sekarang laris. Ya, kenapa cewek gemuk laris dibandingkan cewek seksi? Karena cewek seksi hanya fokus pada penampilan, tidak pernah fokus pada perasaan. Keuntungan punya istri gemuk, tidak butuh spring bed. Lemu-lemu ya. Nah, mereka tak kaya apanya. Aku maunya hati kamu. Kamu minta. Ya.
Jingin bilang sama mbahnya, "Mbah, kamu bedanya jeruk sama kamu bedanya apa?" "Ngono. Jeruk mengandung vitamin C, kamu mengandung karang kita." Bagus. Yang kedua, wa yu'allimahul kitaba idza aqala. Anak wajib mendapatkan pendidikan Al-Qur'an. Mbak Kori, pendidikan Al-Qur'an tidak dimulai saat bayi lahir, tapi saat bayi masih berada dalam kandungan. Maka kalau bisa Mbak Kori, tolong khatamkan Al-Qur'an sebanyak-banyaknya. Gunakan lisanmu untuk membaca Al-Qur'an daripada harus ngerasani sesama tetanggamu. Wis meteng rasa-rasa. Ngomongin nang Gus Miftah. Wong ganteng. Itu gondrong. Daripada ngerasani mending membaca Quran. Gus, apakah yang dibacanya surat Yusuf? Alah kok cuman Yusuf toh. Al-Quran khatamkan. Bila perlu besok nduk, seminggu sebelum kamu HPL, ngundang hafid Quran, semaan Quran di rumah. Sehari selesai. Terus lagi kok ngeyel banget. Pas 4 bulan sudah. Bayimu butuhnya tidak hanya ketika pas 4 bulan, tiap hari butuh asupan gizi. Asupan gizi jasmani kamu makan yang baik, asupan rohani bayimu kamu bacakan Quran. Setiap ketemu kiai kamu minta air, minta doa. Kiai, doa untuk anak saya kiai, supaya anakmu dijaga oleh Allah, baik jasadnya maupun masa depannya. Amin. Kamu tahu loh, kenapa bayi dalam kandungan disebut janin? Janin itu artinya gelap. Maksudnya gelap apa? Gelap masa depannya. Teknologi USG tidak bisa melacak masa depan si bayi, karena USG itu hanya melacak anggota tubuh bayi. Apakah bayinya punya kaki apa enggak, lanang apa wadon, organe normal apa enggak, duwe ndas apa ora, itu bisa dilihat dari USG. Tapi nasibnya ke depan jadi apa, enggak bisa dilihat melalui USG. Makanya supaya nasib anakmu bagus, banyak minta doa, banyak bacakan Quran. Maka namanya jan. Jan itu artinya gelap. Masa depannya apa enggak bisa diprediksi. Maka kamu berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa lebih mustajabah dibandingkan doa yang lainnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lah kewajibane wildan apa? Membuat istrimu yang hamil senantiasa bahagia. Jangan kamu bikin susah, karena suasana hati istrimu yang sedang hamil itu mempengaruhi bayinya. Maka saya bisa-bisa juga senang lidan bojone jeruk nang ndi dituruti. Jeruk pengajian Gus Miftah turuti. Bayi tadi we aku. Yang ini semua kayak turuti. Nanti kalau cuma sedikit bayinya ngiler. Bu, kesalahan kita itu satu, seolah-olah apa? Bayi itu mendapatkan pendidikan Al-Quran mulai dia lahir. Enggak, mulai dalam kandungan sudah membutuhkan asupan ayat suci Al-Quran. Sehingga begitu lahir, dia sudah gak kaget nanti diadani, karena sudah terbiasa mendengar kalimah thayyibah. Ingat, dan diadani bukan takdiran.
Ini kok anaknya lahir, bojone kang adan malah tak kira. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, lah kok terima kang adan malah tak kira. Makanya mungkin dari pan dulu amalannya bagus, anaknya jadi vokalis sadro. Padahal bapaknya suaranya elek. Kamu tahu kenapa Alvan suaranya bagus? Karena dulu ketika ibunya Alvan mengandung, si Ridwan rajin kirim mic. Dan Gus Minta rambutnya gondrong apik, sini itu bapak kenyong. Ibu nenyong maka bapak kenyong rajin kirim sampur. Gondrong. Besok kalau mau diaki kalian nunggu 7 hari, enggak usah tetangga-tetangga ngumpul malah main remi. Kadang-kadang nunggu aki kok tangganya datang malah gabe, malah remi. Betul bu? Alasannya Joko apa? Macam-macam. Enggak usah. Kalau nunggu diaki kalian mendingan tiap malam diujangkan anak-anak hadroh suruh berjanji. Jadi anakmu terjaga dengan solawat. Dok, besok anakmu itu kamu didik dengan tiga hal. ASI, A-nya akidah, S-nya syariah, I-nya ibadah. Akidah, bayi lahir diadani, akidahnya terjaga. Setiap kali mau makan, dijaga. Kamu mau dulang, anakmu mau nyusui, diajak berdoa, Allahumma barik lana fima rozaktana wakina ada benda. Dia belum bisa menirukan, tetapi telinganya merekam. Anaknya pipis, kamu ceboi, sehingga semakin besar dia hafal bahwa kalau kencing harus cekok. Orang kayak bapak merasa ini ilmu tutul tutul ke tembok. Kalau rojikin sangune obat diobat abet kita ini. Itu namanya diajari syariah. Syariah itu apa pak? Ilmu hukum. Anaknya mulai besar dikit, kalau makan diajari dengan duduk, jangan lari-lari. Itu harus dibiasakan dari bayi. Gendong anak selawatan supaya sedekat dengan kanjeng Nabi. Ini ya Rasulullah, ya Habibullah. Gendong anak malah nyanyi sing ora ora. Mama jaluk ngopi. Ya goblok, bayi bisa ngomong goblok. Kalau ngomong kagane nyong Betawi, gendong anak kok malah nyanyi Betawi. Nyok kita nonton ondel ondel. Nyok tapi ini selawati gendong hombiri 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 gitu malah nyanyi taman juruk sing gendong wih dan gitu mani neng stasiun balapan kota Solo sing jadi kenangan kore koyo asli lah kemri. Jadi mendidik generasi seperti itu. Kenapa perempuan itu lebih mulia dibandingkan laki-laki, Mas? Karena mendidik seorang laki-laki itu hanya mendidik seorang saja. Tetapi mendidik seorang ibu berarti mendidik sebuah generasi. Karena mendidik generasi itu berangkat dari ibu yang baik. Maka banyak sejarah mencatat suaminya kiai, istrinya nakal, anaknya enggak bagus. Tapi suaminya biasa, ibunya baik, anaknya bagus. Suaminya nabi, istrinya enggak bagus, anaknya juga enggak bagus. Contoh Nabi Nuh. Istrinya yang kedua enggak bagus melahirkan Kanan. Kanan melawan bapaknya sendiri padahal seorang nabi. Makanya pantaskanlah Mas Wildan, pantaskanlah Mbak Kori, maka anaknya akan menjadi anak yang pantas. Cara nikah ya piye? Didelok besok YouTube amalane apa? Ngono Dan. Ini anak keberapa Dan? Oh, anak pertama. Kalau kamu punya suami berkumis kayak Wildan, pertahankan. Itu dia lele bukan buaya.
dia jalan-jalan. Jalan-jalan dalam Al-Quran itu juga ada ayatnya. Makanya jangan di rumah terus tamasa, diajak ngemol. Ya kalau istri kamu ngemol, dipegangin tangannya, bukan setia, supaya gak jalan kemana-mana. Dari kecil biasakan anaknya pakai jilbab supaya besok terbiasa. Satu anak sedih, anak Pemalang, anak Tegal, anak Brebes, kerja di Hong Kong. Kan saya sering ke Hong Kong. Dari Pemalang jilbaban begitu nyampe Hong Kong, ya awong telungsum. Loh bener. Dari Pemalang berukur, sampai Hong Kong dicopot semua. Karena mengidolakan Lisa Blackpink. Akhirnya pakai pakaian seksi kayak Lisa Blackpink. Lah Lisa Blackpink iya pakaiannya seksi pantas, bodinya bagus, kakinya mulus. Lah cewek Pemalang, kakinya belang-belang, kakinya enggak lepek. Kayak baju kayak Lisa Blackpink, ya jadi kayak Lisa Black rupuk. Kalau pantas. Lumpung ada dewek, kok pakai pedang lepek. Gua belimbing, gua pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Gua belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkatnya melatek. Si bales tuwek tapi kemenye kalah. Ya Allah, wis tua kae, bujine rojike. Mas siapa jenenge? Jenenge si Bape? Tasrifah, ya Allah, sebutkanlah rojiki dengan tasrifah, ya Allah. Sebagaimana kau satukan Adam dan Hawa, ya Allah. Sebagaimana kau satukan Muhammad dan Khadijah al-Kubra, ya Allah. Sebutkanlah antara rojiki dengan tasrifah, ya Allah. Sebagaimana kau satukan Ipin dan Upin, ya Allah. Tasrifah dikaruniai anak banyak, ya Allah. Tasrifah hamil kembar 15, ya Allah. Tasrifah ya amin. Jadi yang paling berperan ibu ya, itulah yang dimaksud dengan al-umum madrasah keluar. Segede ini anakmu, itu yang paling berpengaruh adalah ibunya. Maka dek renanan, ngaji, nambah ilmu pengetahuan. Lalu pas matang rasa nonton drakor baik. Matang nontonnya drakor baik. Sibuk dulu BTS. Akhirnya kalau ntaro wirda terus serah nikmat bayar BTS. Gak boleh. Yang terakhir, apa kewajiban orang tua? Wayuzawijahu ida adroka. Anak segera dinikahkan kalau sudah ketemu jodohnya. Jadi menyegerakan menikah itu kewajiban orang tua kepada anak. Berarti rojikin sing salah bapaknya. Atau mungkin dulu rojikin sunate salah. Jadi apa ya bayi? Parah. Nama rojikin kita tambahin STMJ. Sudah tua masih jomblo. Sing lungguh ning panggung bae pengen nambah rezeki ora rapi-rapi. Ben, ben emang nang tak sunake. Kan bedane karo perang. Terutama anak perempuan segera dinikahkan deh. Kalau sudah ketemu jodohnya. Karena orang Jawa punya tembung wong wedok piye kaya lombok, payu bobrok ra payu bosok. Karena terlalu lama pacaran yang diribukan justru perempuan. Di Gunung Kidul itu tingkat perceraian tinggi, Pak. Kenapa? Karena di Gunung Kidul itu banyak kasus. Sebelum menikah, itu lucu. Banyak yang hamil duluan. Jadi nonton wayang, sasarung, sikile papa. Kayaknya bingung, kok bisa? Kayaknya pengen jajan. Begitu anaknya lahir, pegatan. Itu karena pernikahan yang tidak direncanakan. Segera itu bukan berarti tergesa-gesa. Beda apa enggak, Bu, segera sama tergesa-gesa? Beda. Kalau namanya segera itu naik motor cepat, tapi waktunya ngerem, ya ngerem. Waktunya belok, ya gasnya dikurangi.
itu namanya segera. Kalau tergesa-gesa itu nyuwun sewu naik motor digas terus orang tahu ngerem akhirnya tiba. Bodoh karo ngeten tergesa-gesa sama segera. Kalau segera bikin kopi, godok banyu, ngenteni umop, cangkire disiapke, gelasnya disiapke, kopine karo gulane disiapke, begitu umop langsung dituang, itu namanya segera. Kalau tergesa-gesa godok banyu langsung diwenehi kopi, langsung diwenehi gula, digodok bareng, akhir rasane ora enak, itu namanya tergesa-gesa. Lah menikah itu segera, bukan tergesa-gesa. Kalau sunnahnya Nabi yang laki-laki 25 tahun, istrinya 40 tahun. Berarti kalau rojikin 37 tahun, ya lumrah nikah sama taslim. Karena sama-sama ada luar sana. Bunda Sita umurnya bira. Selawe. Selawe gue. Oh 70 sama 37 ya pas. Matching lah. Kalau bikin kayak Romeo kasih pakai Juliet. Juliet fermentasi. Mulai Tasifa langsung kebayang-bayang rezeki. Langsung Tasifa nyanyi. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Rojikin langsung nyanyi. Bila Israel datang. Sabar. Sunat itu priwet, Tokin. Jangan-jangan Rojikin gak niat menikah ya. Dulu Wildan niat nikah berapa, Wildan? 24 sama Rinyong. Waktu itu, pada umur berapa? 23. Saya dulu pengen menikah umur 25, tapi 24 saya terpaksa menikah. Matang disini matangnya, matang disini Rinyong. Matang disini sama-sama. Jadi dulu itu saya sering diminta untuk memberikan nasihat pernikahan. Saya itu makanya sekarang di Jakarta terkenal sebagai ustadz yang banyak memberikan nasihat pernikahan kepada para pejabat, artis dan selebritis. Banyak artis kalau menikah yang nasihati saya. Jadi produser menikah yang nasihati saya, Anang Asanti, saya, Atta Halilintar, Aurel, saya, Via Valen, saya, Kiani Inka, saya, Lesti Kejora Rizky Bilat, bukan saya. Rojikin, nah kalau Rojikin sama Atta Halilintar tidak apa-apa. Masa pernikahan gratis melalui Zoom. Bayang ya, Rojikin ini kesana Tasifa malam pertama ke Primen. Langsung Rojikin masuk kamar, langsung bebek Tasifa. Malam pertama mati lampu, Rojikin bingung. Di bojo apa kursi. Saya dulu itu pepet pak, karena saya pengen 25 tahun. Lah karena saya sering ngasih nasihat pernikahan, teman-teman saya bilang, kamu itu ngasih nasihat pernikahan, belum nikah kok ngasih nasihat pernikahan. Saya bilang, di sini yang urus orang mati namanya apa? Lebih. Saya bilang, ya apa-apa, belum nikah ngasih nasihat pernikahan, buktinya bang lebih, orang kok mati yang budal ke jenazah. Apalagi butuh mutar di isi kan orang. Akhirnya saya menikah usia 24 tahun. Dan ternyata nikah itu enaknya cuma 10%. Yang 90% enak banget. Rojikin, kalau kamu menikahin, insya Allah membukakan dua rezeki. Dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah goblok.
bagi. Kasih Pak, muar. Tapi kalau dia dari responnya, kayaknya pendengaran untuk Kasih Pak masih normal ya. Masih bisa bilang dulu. Ya masih pas lah sama rezeki. Kasih ini kuat sih ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, pengajian hari ini temanya adalah Rojikin dan Taslim. Wahyu Zawi Jauh Ida Adroka. Bu, jangan biarkan anaknya lama-lama berpacaran. Karena pacaran itu yang dirugikan pasti perempuan. Jangan jadi ibu yang anaknya dipacari ikhlas, tapi anaknya dinikahi tidak ikhlas. Anaknya dibawa kemana-mana, boleh pacaran. Bu, anaknya ajak Borobudur, mangkat. Bu, anaknya di pantai, mangkat. Begitu dilamar, ibunya mempersulit. Bu, saya sudah lama pacaran sama anaknya ibu, boleh gak saya nikahi? Pekerjaanmu apa? Gajinya biru ya? Besok nikahnya berimen, bojomu kepakannya apa? Ini orang tua yang kurang ajar. Anaknya dipacari ikhlas, dinikahi wong tuane ora ikhlas. Hati-hati bu. Masih dipacari Tasri Pak aman. Bapak belum tahu cocok. Masih bunyi lah Tasri Pak. Tapi normal dia mbak. Dan dia masih malu untuk pacarnya. Kayaknya sayangannya Rojikin cuma Ridwan. Kita Ridwan yang jubahnya biru depan ini gak apa-apa. Nanti nikahnya nikah masal. Sudah jam 2? Belum. Berdua bareng-bareng. Mudah-mudahan Mbak Kori dikaruniai juriya tanpa kita. Semua yang hadir keluarganya Sakinah, punya keturunan soleh-soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rizqna istiqamah. Allahumma rizqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rizqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rizqna dzurriyatan thayyibah. Allahumma rizqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rizqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rizqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rizqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rizqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rizqna bi khusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Mas Dan dan Mbak Wari matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.